kita kenapa ya makan di mobil tuh ada seninya. Jadi ingat zaman dulu pacaran ya. Dikit tuh. Ketemu lagi bersama aku, Aci di Belanda. Sekarang kita lagi ada di mobil. Ya iyalah, masa di kamar. Kita mau pesen makanan. Ya, kita mau drive thru aja. Jadi, kita kan tadi baru dari Spelltown. Itu kayak taman bermain outdoor gitu. Terus aku yang, aduh lapar banget. Tumben aku lapar banget. Ini karena aku lagi datang bulan. Jadi aku pengen makan sesuatu yang tau lah, mood-moodnya lagi swing. Jadi kita mau makan kayaknya KFC. Kita mau makan KFC drive-thru. Dan udah ramai di restoran tuh ya. Restoran juga udah buka nih. Biasanya makan siang, aku sih cuma roti gitu ya. Udah gak pernah lagi berat-berat kayak gini. Terus berat nih, curiga makan malam aku bakal nggak makan. Ibaratnya kalau orang Amerika bilang don't spoil your dinner ya. Jadi kalau aku makan berat-berat kayak gini, nanti makan malam tuh bakal agak bakal nggak tau lah. Oke, aku mau mesen yang French burger, neng cake and zinger. Ikut. Reveal di zinger sticker. Today menu. Ya. Yeah. Original barbecue burger. Kind of. Yeah, I think. It was in a stacker, because it's spicy. We the stacker. Yeah. The zinger stacker. Yeah. 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 Okay. Yeah. Yeah. Thank you. And Louis dan? Fries. Yeah, dat zit toch bij de menu. Oh ja, yeah, oké. Okay. Maar kan je zeggen dat er zonder French fries. Oke, jadi kita pesan menu termahal, ya menu mahal yang burger. Jadi ada satu menu yang. Ada kain memencol steak. Natuurlijk. Jadi kita pesan yang zinger steaker of original. Jadi itu yang paling mahal. Jadi kita mau pesan itu. Karena tuh bentuknya tuh yang gede banget. Emang kita lagi lapar banget. Ijshoorn. Wat wil je drinken erbij? Ik wil. Bedankt voor het wachten. Mag ik wel bestellen alsjeblieft? Ja, graag twee zinger stekker menu's met cola. Vond u de zinger stekker is met bacon? Nee, zonder bacon toch? Met bacon. Oh, met bacon, doe maar. Allebei. Dus, ja, doe maar. En het, als het kan, het liefst de frietjes zonder zout. Frietjes zonder zout, is goed. Ja? En top. Allebei met Pepsi. Ja, graag. Dat was hem. Ja, dat was hem. Dat wordt €19, bedankt voor de bestelling. Oké. Okay. Oke, okay, jadi yang tadi aku pesen sama Vincent itu, apa tadi sayang? Zinger... Stacker. Zinger Stacker. Ya, jadi itu yang menu burger yang termahal dan harganya tuh €9.20. Jadi itu menu gitu ya. Dan ya kalau di rupiah ini ya 160.000 gitu. Penasaran kan seperti apa? Oke, kita lihat ya dan kita bakal makan di mobil aja lah karena kita lengkap. Oke. Ada yang tidur. Ya enggak apa-apa, kita jadi Luis tidur, dia kecapean karena tadi main.
Oke, okay, guys. Ini ada fotonya Louis waktu masih kecil. Ini siapa? Aku tuh Vincent. And foto. Kita lagi bedah dompetnya Vincent. Di dompetnya dia tuh ada foto aku sama Louis. Dia ada ini dan ada foto yang ini. Dan ada foto yang ini. Oh my god. The new version of my pictures. Okay, penasaran? Kita masih nunggu. Untungnya Louis tidur, jadi kita enak untuk makan. Kita bakal makan di mobil. Dia tidurnya ngorok, teman-teman. Nanti kalau dia dewasa, dia lihat YouTube mamanya. Oh my god. Sudah mau ambil makanannya. Enak sih, thank you. Jadi kita bakal parkir aja. Entah kenapa ya, makan di mobil tuh ada seninya. Jadi ingat zaman dulu kalau pacaran, ya. Dikit tuh melihat toko mantan. Seperti ini teman-teman. Wow. Huge. Boom. Bombastic. Seperti ini ya. Oke. Aku cobain ya. Teman-teman. Oh, wow, ini tadi katanya spicy, tapi nggak tahu. Crunchy. Lekar. Vincent, kamu cepat sekali. Thank you, Louis. The picture. Very fancy, fun. Dia udah bangun. Can you open? Ini hujannya udah berhenti. It's a rainbow. Where? Di sini. Di hatinya. Teman-teman, kalau di restoran, standar itu untuk burger tuh, mungkin kalau burger kayak gini tuh udah 15 euro, 18 euroan lah. Yes, kita. Di depan kita itu ada restoran. The Beer and Sins. And you know teman-teman, jadi kita pernah makan di situ. Burgernya itu enggak enak. Yeah, the meat was dry. Iya, jadi dagingnya tuh waktu itu kering gitu. Emang yang kangenin dari masa pandemi itu ya makan di restoran. Termasuk susah loh di sini. Jadi kalau kita mau makan di restoran sama temen, biasanya misalnya Vincent sama teman mereka, aku sama teman aku gitu. Jadi ganti-gantian jaga Louis.
karena nggak bisa dua-duanya. Kalau Mbak Louis ke restoran, hancur. Maaf, Kak. Teman-teman, ini kita udah sampai di depan rumah. Tadi waktu aku mau say bye sama kalian, kameraku tuh tiba-tiba panas ya, terus tiba-tiba mati aja gitu. Mungkin dia kepanasan ngeliat aku makan sama Vincent. Iya, aku gak tahu apa aku udah ngomong terima kasih tadi sama kalian. Jadi aku ini udah nyala lagi kameranya. Aku mengucapin terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di video Acita yang selanjutnya ya. Oke, dadah. Oke.